Dia bekerja pada seorang yang sangat kaya raya dan berpengaruh di kota itu. Sang bos pun memperhatikan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan dengan jujur. Sang bos setiap hari memperhatikan yang dilakukan pemuda ini. Akhirnya dia memanggil pemuda tersebut. Jadi selama ini budak sudah bekerja dengan baik, rajin, dan pekerjaan saya percayakan sepenuhnya kepada budak. Oke? Jadi begini, Mami. Astagfirullahaladzim. Talilut. Ya, halo. Iya. Ada di mana posisi? Di sini. Oke, saya mau datang ke situ. Ya. Setiap hari budak itu bekerja dengan setia karena dia memiliki integritas dalam hidupnya. Dia takut akan Tuhan dalam melakukan apapun pekerjaan. Kecil besar dia lakukan dengan setia. Satu kali waktu ada kesempatan untuk menggoda dari teman tersebut. Dia melayu dengan gombalnya. Kamu jangan ramai, Tuhan tidak ada di tempat. Karena raya tersebut, sang istri, sang nyonya tersebut melakukan hal yang tidak terduga. Dia lebih memilih di penjara daripada digoda sang istri Potifar. Demikianlah persembahan kami. Istri Efraim kalau untuk Potifar. Oh, di Rara saudara, suaminya Rara saudara, istri Efraim, tapi dalam cerita. Inilah persembahan kami, Tuhan Yesus memberkati.